Halo guys, kali ini aku akan mengajak kalian ke salah satu tempat wisata yang tidak kalah seru dan keren loh, yaitu kawasan Suban Air Panas. Objek wisata Suban Air Panas merupakan objek wisata alam yang sudah lama diminati oleh masyarakat. Pemandian Suban Air Panas berada di Jalan Lintas Curug Lubuk Linggau dengan jarak tempuh sekitar 6 km dari Kota Curug atau Kota Kabupaten Rejang Lebong atau sekitar 90 km dari Provinsi Bengkulu. Pemandian air panas Suban adalah tempat yang tepat untuk melepaskan diri dari segala kepenatan. Nah, di sini Dani lagi mandi, guys. Air yang di dalam kolam ini airnya hangat loh, guys. Dengan memiliki beberapa kolam, pemandian air hangat tersebut dialirkan melalui pipa-pipa bambu dan belum lagi suhu udara di curug yang relatif dingin, sehingga sangat nyaman ketika merasakan hangatnya air yang ada di dalam kolam pemandian ini. Lihat aja nih guys, Dani aja nyaman banget berendam di sini. Air panas Suban diketahui mengalir dari sejumlah mata air yang mengalir turun dari Bukit Kaba dan disalurkan melalui pipa bambu sehingga membentuk seperti pancuran. Selain menjadi tempat rekreasi yang cukup menyenangkan, air panas Suban ini dipercaya juga berguna untuk penyembuhan berbagai penyakit kulit, pegal linu, otot tegang, dan rematik. Selain itu juga, air panasnya yang jernih dan tidak berbau belerang menjadi kelebihan utama sumber air panas ini. Air panas Suban sangat pas untuk bersantai melepas penat kita. Panasnya dari kolam ini bisa dibilang tidak terlalu panas, sehingga kita betah untuk berlama-lama berendam. Setelah berendam, tubuh kita serasa segar kembali, letih dan capek pun hilang seketika. Oke guys, sampai di sini dulu video kita di kawasan pemandian Suban Air Panas ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Bye bye.